istri saya setidaknya menjadi pendamping suami yang 4 periode di jabatan publik. Memang yang 2 legislatif, sehingga cawe-cawenya gak terlalu banyak. Nah, yang kedua ini di jabatan eksekutif sebagai istri gubernur, ujiannya ada di sana. Maka saya sampaikan sebagai satu nilai bersama, kalau urusan kantor itu adalah urusan suami. Kecuali ada sekian yang memang menjadi kewenangan sebagai seorang istri dari pejabat publik. Contoh, waktu saya jadi gubernur, dia kan pembina PKK. Terus kemudian dia diminta menjadi ketua Kakwarda. Ya. Ketika kemudian dia bicara soal ini, saya menghormati dia. Tapi ketika kemudian saya menaruh jabatan-jabatan tertentu, dia tidak mau sentuh itu. Ada kejadiannya, Pak. Ya, aku didatengin seseorang. Dia udah kejar. Manggilnya Yang ya? Ya. Manggilnya Yang? Ya. Ayo. Oh ya, ya. Sorry. Aku didatengin seseorang. Dia sudah kerja cukup lama.